Pernah dengar nama Nabi Nuh? Pernah tahu sejarah Nabi Nuh? Nabi Nuh kalau boleh dibilang Nabi Nuh ini pernah putus asa di hadapan Allah. Ya Allah, hamba sudah dakwah, hamba sudah mengajak umat untuk memeluk agamamu, diajarkan untuk sujud kepadamu, melainkan mereka menentangku, mereka menghinaku kata Nabi Nuh. Maka dari itu ya Allah, terserah turunkan bala, silakan ya Rabb. ditawarin. Allah jawab, udah nggak sanggup ya Nuh, udah nggak kuat ya Allah, udah nggak sanggup lagi ya Allah. Baik, jika engkau menginginkan aku turunkan bencana atau musibah, maka bangunlah perahu, buatlah bahtera kata Allah. Buat bahtera pakai apa ya Allah? Pakai kayu, kayunya dari mana ya Allah? Sedangkan di tempatku ini tidak ada kayu, dikasih bibitnya dikasih bibit bibit dikasih bibit ditanam oleh Nabi Nuh sampai bertumbuh dengan begitu besarnya pohon tersebut ditebanglah satu persatu dan dibuatlah bahtera bukan di pinggir pantai di tengah kota makin umat Nabi Nuh mengatakan bahwa Nuh ini memang sudah gila kalau kita bikin perahu di pinggir pantai pada tengah kota pinggir pantai biar dekat untuk ketemu air ketemu airnya ini di tengah kota bikin bahtera akhirnya ini hamba Allah yang mereka yang sakit hati dengan Nabi Nuh yang nggak mau dengar dengan dakwahnya Nabi Nuh mereka berbondong-bondong itu bahtera lantai satu dibangun sudah hampir rapi dia berbondong-bondong semuanya dia kalau mau buang hajat buang air kecil, buang air besar larinya di bahteranya Nabi Nuh nggak mau di kamar mandinya mereka nggak maunya di bahtera Nabi Nuh dan tanpa disadari Saat Bahtera lantai pertama selesai Nabi Nuh mau lan lanjut lantai kedua Di Bahtera lantai pertama ini Sudah hampir penuh dengan kotoran manusia nah, Ujiannya Nabi berat apa enggak? Nah. Tapi Allah kasih solusi Kita ujian baru corona kemarin Sudah puyengnya luar biasa Untung kiai di sini nggak ada yang minta ya Allah binasakan corona. Tapi dipelihara akhirnya coronanya. Jadi duit sih. Betul nggak? Di duit. Sampai akhirnya ada di kita singkat ceritanya disingkat. Nih kalau dipanjangin bisa sampai jam 4 pagi kita. Mau dipanjangin apa mau disingkat? ibu lagi yang jauh tuh Pak panjang katanya gitu udah berdiri panjang pula kan bahaya Subha terus ini yang mana lanjutkan saat dimana Nabi Nuh ini kotoran sudah penuh ada satu orang lumpuh ada satu orang lumpuh keluar dari rumah ini kalau model punya tetangga kayak begini kita apain kita nggak paham ini. Ada satu tetangga lumpuh, bencinya sama Nabi Nuh luar biasa pak, luar biasa bencinya sama Nabi Nuh. Saat-saat lagi di mana dibencinya Nabi Nuh, ini orang lumpuh begitu keluar digotong tiga orang, dipangkul tiga orang, ditanya Tuhan mau kemana? Saya mau buang air besar katanya mau buang air besar ke tempat bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Udah lumpuh ngebenci Nabi. Kita punya tetangga begini nih. Kira-kira kita apa ini tetangga? Sumpahin mati pastinya. Tapi masya Allah Nabi Nuh nggak tahu taunya. Nabi Nuh lagi bingung. Setelah ini perahu jadi, saya harus membersihkan bahterah ini daripada kotoran manusia yang sudah menumpuk. Nabi Nuh bingung mau nge ngebangun sendiri Umatnya juga sampai banyak Harus ngebersihin kotoran lagi sendiri Dia pasrah sama Allah Ya Allah hamba pasrahkan diri hamba kepadamu ya Allah Subhanallah ini orang lumpuh buang air Sampai ke dalam Ditinggal sama yang gendong Pegangan tiang Subhanallah begitu selesai Kepleset pak Kepleset sama kotorannya sendiri jatuh terbalik semuanya kotoran manusia dari ujung rambut sampai ujung wa subhanallah bisa berdiri lumpuhnya hilang keluar dari bahtera nabi dalam keadaan berdiri berjalan lalu para yang tadi pen, pemandunya ditanya Tuhan kok bisa sembuh tadi perasaan digendong kok keluar sekarang jalan saya nggak tahu ada apa di dalam ini ini kotoran, ternyata kotoran inilah yang bisa menyembuhkan saya. Memang nah, dasar enggak punya akal, Allah balikan fikirannya, subhanallah, satu kampung ngerukin kotorannya sendiri. Selalu nabi Muhammad, masuk enggak di logika manusia, masuk enggak ke logika manusia, enggak akan masuk yang kotorin dia yang bersihin, mungkin apa enggak. Gak bakal mungkin Tapi Allah sudah membalikan hati seseorang Dengan penuh keyakinan Orang tersebut yakin Bahwa kotoran yang ada di dalam kapal Nabi Nuh Itu yang dapat menyembuhkan penyakit Sampai kalau kita bilang Kinclong lagi Tahu kinclong? Tahu kinclong? Kayak iklan pencuci piring Bening luar biasa Rapi luar biasa Atas izin Allah Fa inna ma'al usri inna Jadi manusia jangan selalu ikut apa adanya kehidupan Intinya ini Kita ini hidup udah banyak ujian Tapi basrahnya kepada bukan selain Allah Kita kepada Allah aja jarang luar biasa Banyak orang sekarang larinya ke orang pinter